Arya Saloka dikabarkan pamit dari sinetron Ikatan Cinta yang ceritanya sedang seru-serunya dalam beberapa episode terakhir. Pamitnya Arya Saloka menyisahkan kesedihan penggemar sekaligus pemirsa Ikatan Cinta. Jumat 25 Juni 2021, istri Arya Saloka, Putri Ani, mengunggah video sedang melakukan tes swab PCR di rumahnya. Tes dilakukan lantaran hari ini, Sabtu, 26 Juni 2021, Ani sekeluarga kabarnya akan bertolak ke Pulau Dewata Bali untuk liburan bersama orang tua Arya. Karena kita mau ada kunjungan keluar kota, jadi pastinya untuk antigennya diperlukan sekali, gitu kan? Dan yang kedua memang PCR untuk lebih lanjut aja, insya Allah selesai besok pagi ya mbak, kata Putri Ani sambil momong putranya Ibrahim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Namun jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kehebohan kian menjadi ketika beredar meme kolase foto percakapan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dalam kolase foto, Amanda berpesan kepada Arya Saloka agar tidak lama-lama perginya. Arya pun berjanji akan cepat pulang. Mas Al liburan bareng Mamau ya. Selamat liburan keluarga Mas Arya dan Mbak Ani, ucap netizen. Biarkan Arya dan keluarga kecilnya merasakan bahagia bertemu dengan orang tuanya sebagai tanda bakti sekaligus refreshing, sahut netizen lainnya. Tidak diketahui pasti berapa lama Arya Saloka mudik, hanya dari Insta Story Instagram, seorang juru kamera Ikatan Cinta mengisyaratkan Arya pergi 2 hari, bukan seminggu seperti kabar yang beredar. Arya mudik ke kota kelahirannya sekalian liburan bersama keluarga dan orang tuanya. Arya yang berdarah Jawa, lahir dan besar di Bali. Ia merantau ke Jakarta dengan meninggalkan kuliah di Malang untuk mencoba peruntungan jadi artis. Rumah tangga Putri Ani dan Arya Saloka tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, nama Arya Saloka mendadak populer usai membintangi Al di sinetron Ikatan Cinta. Putri Ani sebagai seorang istri harus menelan pilihan pahit dari kesuksesan sang suami Arya Saloka. Hal itu dilatar belakangi karena romantisnya adegan Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron tersebut. Meski begitu, Putri Ani justru tampil menjadi pribadi yang kuat sehingga enggan menanggapi celotehan netizen. Namun baru-baru ini, Putri Ani mengungkap kesalahannya kepada netizen yang telah menghambat pekerjaannya sebagai konten kreator di Instagram. Di mana para netizen ramai memberikan spam chat atas komentar buruk buzzer di akun Instagram Putri Ani. Sehingga hal itu membuat Putri Ani bertindak dan meminta netizen agar lebih bijak menanggapi buzzer. Belum reda soal postingan buzzer, Putri Ani mendadak sentil suami yang kerap menyebut istrinya, "Ah, istri gue di rumah doang." Dilihat pikiran rakyat tasikmalaya.com dari Instagram story @putriani. Pada 20 Juni 2021, Putri Ani menyentil soal suami yang melontarkan kata tidak menyenangkan untuk sang istri. Kendati tidak mengarahkan unggahan tersebut kepada Arya Saloka, Putri Ani meminta para pengikutnya di Instagram membahasnya. Kalau ada yang bilang rumah tangga bosenin, atau bini gue di rumah doang, enaknya kita apain ibu-ibu? Tulis @putrianisaloka. Postingan tersebut lantas ramai ditanggapi para penggemar dari Putri Ani. Kurung aja seharian di rumah, biar enak dia sama anaknya, biar tahu rasa, tulis netizen yang kemudian dibalas Putri Ani. Gue suka yang emosi kayak gini.
balas Putri Ani. Tidak hanya satu, penggemar Putri Ani ramai membalas postingan tersebut. Mari kita rendam baju bocah yang kena opol, lalu tumpahkan ke dia. Tulis netizen lainnya. Redamkan dia, balas Putri Ani. Setelah balas membalas komentar dilakukan Putri Ani, tiba-tiba mengucapkan hari ayah kepada sang suami, Arya Saloka. Happy Babada at Arya Saloka. Baba Black Sheep, tulis Putri Ani. Tak disangka wajah ayah Arya Saloka saat muda. Fans Arya Saloka, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, sampai ramai berkomentar. Paras ayah Arya Saloka atau mertua Putri Ani itu banjir pujian. Segala hal yang berkaitan dengan Arya Saloka selalu mencuri perhatian. Lawan main Amanda Manopo di Ikatan Cinta itu membuat penasaran tentang banyak hal, termasuk keluarganya. Belakangan, kehidupan orang tua Arya Saloka menjadi perbincangan. Pasalnya, orang tua Arya Saloka tinggal jauh dari anak. Terkuak, ayah dan ibu Arya Saloka saat ini tinggal dan menetap di Bali. Nah, baru-baru ini beredar foto masa muda ayah Arya Saloka. Siapa sangka, di usia muda ayah Arya Saloka yang bernama Hardono ini memiliki kesamaan wajah dengan Arya Saloka sang anak. Bahkan netizen menyebut mereka seperti saudara kembar. Adapun foto masa muda ayah Arya Saloka itu diunggah oleh Doni, adik kandung pemeran Aldebaran. Doni memulai akun Instagramnya mengunggah foto keluarga mereka untuk ucapan selamat ulang tahun kepada sang ibu. Selamat hari menetas, Oma. Sehat terus ya, Oma, tulis Doni. Tulis Doni di Instagram Story, dikutip tribunjatin.com dari Tribun Solo, Sabtu. Tak pelak, saat dibagikan ulang oleh akun fanbase, penampilan ayah Arya Saloka muda itu langsung menuai komentar. Ah, mirip banget ayahnya ya, tulis fans Arya Saloka. Ternyata baba gantengnya nurun dari bapaknya, komentar lainnya.